Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berkunjung di daerah Nganjuk, tepatnya di peternakannya Bapak Heri. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin di daerah Nganjuk khususnya sudah tidak asing lagi dengan Bapak Heri. Dan bagi sahabat ternak semuanya, khususnya yang masih pemula, tonton terus videonya sampai habis agar dapat mengetahui peternakannya Bapak Heri, khususnya harga-harga yang ada di kandangnya. Jadi pada kali ini kami berkunjung di peternakannya Bapak Heri. Di sini sangat banyak sekali stok-stok kambing, mulai jantan, dara, dan juga cempe-cempe, sangat banyak sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya, tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa bagi sahabat ternak semuanya, khususnya yang masih pemula, yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa, agar kedepannya dapat selalu mengikuti dan mengetahui video-video kami terbaru selanjutnya. Ini di kandangnya Bapak Heri sangat banyak sekali cempe-cempe. Jadi untuk informasi selengkapnya setelah ini kami akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Jadi ikuti terus kami. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Made? Alhamdulillah sehat. Sehat terus, Made ya? Alhamdulillah ya. Ini semua berapa ekor, Made, di kandang, Made? Kok kayak banyak sekali, Made? Waduh, kalau semua jarang hitung sih ya. Cuma alhamdulillah adalah buat stok. 30 ekor lebih kayak, Made ya? Kurang lebihnya ada. 30 ekor lebih. Terus untuk alamat lengkap, Made, bisa di anu, Made? Nama alamat lengkap bisa diperkenalkan, Made? Dusun Jaraan, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk. Jadi Desa Jaraan, Dusun Jaraan, Dusun Jaraan ya. Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih belum mengetahui alamat lengkapnya Bapak Heri, bisa dicatat itu. Jadi nanti akan kami cantumkan di deskripsi beserta nomor WA, nomor telepon. Dan ini jantan umur berapa bulan, Made? Ini kurang lebih 12 bulanan, 11-12 lah. 11-12 bulan? Kurang lebihnya. Ini ada jantan bagus, teman-teman semuanya. Posturnya sangat bagus, ekor, rewos. Ini kalau kayak ini harga berapa, Made? Ini harga 10 jutaan. 10 jutaan? Ini dibanderol dengan harga 10 juta, teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin berminat, bisa nanti menghubungi Bapak Heri atau mungkin datang di kandangnya. Dan ini juga ada jantan. Telinganya sangat panjang sekali. Kalau ini dibanderol berapa, Mas? Ini sementara belum ada banderolnya. Ini tidak dibanderol. Ambil keturunannya ini. Buat persiapan di kandang, Made ya. Persiapan ya. Terus kalau untuk dara, Made, di sini daranya berapa ekor, Made? Dara tinggal beberapa ekor. Ini kurang lebih kalau harga ya 6,5 sampai 7.000. Ini dara sudah kawin, Made ya? Sudah. Harga 7 juta. Ya. Ini ada dara sudah kawin, harga 7 juta, teman-teman. Posturnya sangat bagus, telinga juga sudah panjang, ekor bagus. Ini sudah kawin sama jantan yang mana, Made? Jantan yang ini. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu bejantannya ini. Jantan yang ini. Sudah kawin sama jantan yang ini. Kepala hitam plus, telinga panjang. Kalau ini dulu beli apa peranakan sendiri, Made? Beli usia masih sekitar 6-7 bulanan. 6-7 bulanan? Ya. Kalau untuk yang kayak ini harga berapa, Made? Ini kurang lebihnya ya 15-an ini. 15 juta? Ya.
Ini sangat bagus teman-teman semuanya. Warnanya kepala hitam plus. Jadi mungkin teman-teman yang minat dara sudah kawin. Ini daranya. Harga 7 juta. Bisa nego Mas ya? Sedikit. Nego bensin. Nego bensin. Dan di sini nego rokok Surya Raja itu. Dan di sini juga ada calon jantan. Ini usia berapa bulan, Mas? Ini kurang lebih 4 setengah bulan ini. Usia 4 bulan setengah. 4 bulanan lah. Kalau harga? Harga ya 3,5 sampai 4 jutaan. 3 yang besar ini 3 juta, 4 juta. 4 jutaan. Ini ada calon jantan bagus, teman-teman. Harga ekonomis ini. Dibanderol dengan harga 4 jutaan. Masih bisa nego, Mas, ya? Bensin aja nih. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang masih pemula, ini sangat cocok untuk buat permulaan, Made ya. Benar. Harga ekonomis, anti rugi, Made. Anti rugi. Dan di sini juga ada dara kepala hitam plus. Sangat bagus sekali ini. Warnanya sangat bagus. Ekor juga bagus, kepala bagus. Ini usia berapa bulan, Adek? Darahnya ini? Kurang lebih 1 tahunan ini. 1 tahun? Iya. Sudah kawin. Sudah kawin? Sudah kawin. Kalau untuk harga, Adek? Kalau harga... belum, nggak berani saya sebutkan ini harganya. Harganya pasti fantastis, Adek ya? Fantastis, karena nilai seni tinggi, insya Allah. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih belum mengetahui kategori kambing seni khususnya, ini bisa dipelajari mulai dari postur, pola warna, ekor. Cuman belum mandi, jarang mandi musim hujan. Ini kepalanya sangat bagus. Kalau untuk penawaran belum ada, Made ya? Penawaran terakhir 40. 40 juta. Penawaran terakhir. Jadi ini penawaran terakhir 40 juta, teman-teman. Khusus kategori kambing seni ini, kambing kontes. Jadi kalau untuk kambing kontes harganya memang tidak ada batasannya, Mas ya. Benar. Kepala bagus, telinga bagus, warna juga sudah bagus. Terus di sini juga ada cempe-cempe, teman-teman semuanya. Anaan, ini masih usia berapa bulan, Mas? Ini 2 sampai 3 bulanan. 2 3 bulanan. 2 sampai 2 setengah lah ini. Ini sudah mulai dibelajari makanan, Mas ya? Makanan pas, cuman ini dikasih kulit ketela ini. Oh, kulit ketela. Iya. Ini sangat banyak sekali teman-teman. Cempe-cempe anaan usia 2 bulanan setengah. Rata-rata kepala hitam. Pola warna sangat bagus-bagus. Kalau untuk anaan kayak ini biasanya dibanderol dengan harga berapa, Mas? Harga mulai 2.000. Mulai 2 jutaan ya? Ya, harga mulai 2 jutaan. Ini teman-teman semuanya, harga mulai 2 jutaan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang berminat nanti bisa langsung cepat-cepat menghubungi Bapak Heri atau mungkin langsung datang di kandangnya. Ini sangat bagus-bagus teman-teman semuanya untuk bibitan. Ini untuk kategori jantan betina harganya berapaan, Mas? Sama saja. Ada jantan mulai harga 2.000, yang jelas 2.000 up. Rata-rata 2,5 sampai 3,5. Cuman ada yang harga 2.000 ada. Oh, jadi paling rendah 2 juta ya? Benar.
Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin bibitan di sini sangat banyak sekali stoknya. Ada 1 2 3 4 5 kisaran 8 tadi ya. Kurang lebih 9 ekor ini. 9 ekor. Ya. Rata-rata usia 2 bulan setengah, hampir 3 bulan ini. Sudah mulai mandiri. Harga mulai 2 jutaan. Tinggal milih nih. Rata-rata warna hitam putih, ini juga ada warna kepala merah betina ini. Kalau yang seperti ini mah. Nah, kalau ini harga berapa, Made? Kalau ini mahal itu. Mahalnya berapa, Made? Itu sudah 10 jutaan, nilai seni tinggi. Coba. Yang kalau seni mahal. Ini harga. Ini sudah laku apa belum, Made? Ini sudah di deal orang. Berapa, Made? Tinggal kirim saja. 10 juta, Made? Ini sudah laku 10 juta, usia berapa bulan, Made? Ini usia 4,5 bulan nih. 4,5 bulan. Pola warnanya sangat bagus, ekor juga bagus, telinga halus, kepala juga sudah bagus ini. Sudah masuk kategori seni tinggi. Seninya sudah banyak ada ya, kategori seninya sudah ada ini. Sudah masuk kategori seni. Sudah terjual 10 juta, teman-teman. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya yang ingin bibitan yang betina masih ada, Made ya? Masih ada. Stok masih ada kisaran 9 ekor. Ini contohnya kayak ini tadi. Jadi stok masih banyak ini, ada kisaran 9 ekor. Dan untuk kategori induk-induk yang ada di kandangnya Bapak Heri, ini sangat banyak sekali induk-induk jumbo, telinga panjang-panjang. Ada kepala coklat, kepala hitam. Kalau untuk harga-harga kategori induk, Made, bisa diberitahukan, Made, mulai dari sini, Made. Ini induk mulai harga 7 juta. Mulai harga 7 juta, Made ya? Iya, induk. Ada yang ekonomis, ada harga 4,5 ada. Seperti itu 4,5. Oh, yang banyak hitamnya itu 4,5. Ya, 4,5. Sudah. Jadi kasih 2 kali. Mulai harga 4,5, Made ya? Iya. Kalau kayak ini? Ini 8,5. Ini 8 juta setengah. Ini kepalanya sangat bagus, telinga panjang. Kalau untuk yang lain mungkin ini ada induk sama anak ini. Induk anak. Ini laktasi berapa, Mas? Satu kali? Ini satu kali. Masih satu kali? Satu kali. Kalau untuk induk bawa anak kayak ini berapa, Made? Yang ini induknya sudah laku, tinggal kirim. Laku berapa, Made? Ini laku 7 juta. Induknya? Ya. Anaknya belum laku? Kalau anaknya belum. Harga anaknya berapa anaknya? Bagus. Anaknya bagus. Telinganya sangat rapi. Sangat rapi. Kepalanya sudah ada nyadilnya ini. Pola warna juga sangat bagus. Ini betina apa jantan, Made? Jantan. Jantan. Usia? Usia belum ada 1 bulan. Kalau untuk harga 4,5. Harga 4 juta setengah itu mengambil diambil langsung apa menunggu? Diambil langsung. Oh, jadi diambil langsung. Ya. Jadi ini harga 4 juta setengah, teman-teman semuanya, tapi harus diambil langsung. Kalau untuk dititipkan di sini beda lagi harganya, Made ya. Beda lagi, susunya mahal. Berat di susu. Susunya mahal ya. Dan ini juga ada induk-induk. Kalau yang ini anak betina ini. Ini anak betinya bagus. Cuman sayang kemarin kejepit. Kenapa, Made? Ini kakinya. Oh, kakinya ya. Patah tulang ini. Patah tulang. Jadi di bagian mana, Made? Ini patahnya. Bagian sini. Ini ada yang patah kemarin terus
Ini caranya gimana, Pak Dip? Pengobatannya, Pak Dip? Ini saya kasih pakai apa ya? Kulit randu. Kulit randu. Dipen ya, hampir sama sih dengan orang kalau orang dikip ya. Dikip ya, benar, kip. Jadi ini memang solusi bagi kambing-kambing yang patah tulang, Pak Dip ya? Benar. Memang kayak ini, teman-teman semuanya. Siapa tahu teman-teman semua pernah mengalami yaitu patah tulang ya, masih kecil. Sedikit berinovasi, jadi tinggal cara kita sendiri. Cuma alhamdulillah dari beberapa terbukti sembuh ada ya. Jadi ini memang harus dicangkuk di sepen kayak gini biar tidak anu cara istilahnya ini kan anu ada ya untuk tulangnya bisa tulangnya biar lurus lagi ya. Biar nyambung tidak lagi. Tidak bengkok ada ya. Benar. Soalnya kalau dibiarkan otomatis mesti bengkok ada ya. Benar. Soalnya kalau sudah patah kalau enggak ditahan dengan seperti itu nanti bengkok dia. Tidak bisa lurus teman-teman. Bisa lurus. Jadi itu mungkin sedikit ilmu di sini bagi teman-teman semuanya bisa dicontoh ini. Ini sangat bagus ini betina, telinganya panjang. Induknya telinganya sangat panjang juga ini. Kalau untuk induknya, Made? Harga berapa, Made? Indukannya kemarin sempat ada penawaran ini. Berapa, Made? Penawaran 7,5 belum saya kasih. Kasihan anaknya. Sudah sakit telinganya, sudah sakit kakinya soalnya masa nyusunya nanti susah lagi. Jadi sementara ditahan dulu, Made ya. Benar. Tapi kalau penawaran tertinggi 7 juta, Made ya. 7,5 juta. 7,5 juta ya. Penawaran. Laktasi 2 kali, telinganya sangat panjang. Untuk mencetak telinga panjang sangat bagus, teman-teman ini. Terbukti dari anaknya ini. Ini anaknya juga sangat rapi, panjang telinganya. Tinggal mencarikan jenis kepala bagus, Pak De ya. Benar. Jantannya kepala bagus, insya Allah anaknya sudah insya Allah lumayan bagus. Itu ini tadi minta 4,5 juta calon jantan. Jadi itu teman-teman semuanya sedikit informasi dari kami mengenai khususnya harga-harga di peternaknya Bapak Heri. Jadi untuk kategori cempe mulai harga 2 jutaan. Dan kalau untuk induk mulai harga 4,5 juta. Tinggal tergantung kualitas barang teman-teman semuanya. Jadi yang berminat nanti bisa langsung menghubungi Bapak Heri atau mungkin langsung datang di kandangnya. Ponotawan Farm. Daerah Nganjuk. Nganjuk. Kendaraan Desa Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk. Jadi itu alamat lengkapnya, tapi jangan khawatir nanti akan saya cantumkan di deskripsi agar teman-teman semuanya bisa lebih mudah untuk menghubunginya. Jadi semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat ternak semuanya khususnya yang masih pemula. Dan bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran, monggo bisa langsung dicantumkan di kolom komentar. Jadi cukup sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Made ya, informasinya. Semoga lancar, sukses, dan berjaya, Made ya. Amin. Etawa luar biasa, Made. Etawa luar biasa.